الأخير. Yanatiku, maafkan aku, jangan sakiti aku, ampun. Sekarang pergi dari hadapanku. Pria aerobik itu melakukannya lagi. Aneh sekali. Hah, Susi? Tapi hadiah apa itu? Hari ini adalah satu tahunnya aku bertemu dengan Ford, Sammy, Max, dan Lucy. Jadi aku akan belikan hadiah kejutan untuk merayakannya. Wow, aku yakin mereka akan suka. Hari ini memang hari istimewa. Aku kaget saat mereka muncul di rumah kami. Mereka bahkan memohon padaku untuk mengizinkan mereka tinggal di rumah karena mereka tidak punya tempat tinggal. Tolong izinkan kami tinggal di sini, boleh ya? Mereka juga bersedia untuk bersih-bersih dan mencuci. Dan bermain denganku kalau aku mau. Itu sudah satu tahun yang lalu. Sekarang saatnya kita meninggalkan tempat ini, desa Bluebell, dan rumah ini. Tapi, apa itu artinya? Kita tidak akan pernah bertemu Susi dan Louie lagi. Tidak bisakah kita tetap di sini? Aku tidak ingin meninggalkan mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan. Mini Force harus mengikuti perintah dari markas besar. Ada apa teman-teman? Kalian jangan sedih. Kita memang harus berteman dengan Susi dan Louie. Meskipun meninggalkan mereka agak menyedihkan. Fok, aku benar-benar tidak mau pergi. Jangan menangis. Siapa tahu Susi akan lebih senang tanpa pembuat masalah seperti kita di sekitarnya. Apa kau bilang? Kalian mau pergi? Apa kalian mau pindah dari rumah ini? Susi! Kau serius, Fok? Ini lelucon kan? Atau mungkin aku salah dengar? Lucy, Fok, kalian mempermainkanku kan? Susi! Ini lelucon kan? Sammy, Max, jawab aku. Maafkan aku, tapi ini bukan lelucon. Pembohong. Ini semua bohong. Ini adalah awal sebuah bab baru. Aku akan menguasai dunia dengan kekuatan kegelapanku, melancarkan serangan dan menangkap semua binatang. Susi, berhentilah menangis. Sebenarnya kami juga tidak ingin pergi. Kalau begitu jangan pergi. Maafkan aku, Susi. Maafkan aku. Susi, kami tidak bisa menceritakannya padamu. Tapi ada alasan kami harus pergi. Nikmati saja kebersamaan terakhir kita, ya. Oh, jangan pergi. Sammy, aku akan bersikap lebih baik. Max, Lucy, aku mohon jangan pergi. Susi, meskipun kau mengatakan hal itu, tapi itu tidak akan merubah. Baik, pergilah. Kalian datang kemari tiba-tiba, jadi kalian juga bisa pergi tiba-tiba. Aku tidak akan menghalangi kalian. Pergi sana. Susi. Ada panggilan. Ayo kita pergi.
Mini Force saat ini menghadapi krisis terburuknya. Kekuatan kegelapan Pascal telah mencapai kekuatan kritis. Jadi, bahkan Knight pun diusir oleh Pascal. Jadi Pascal sekarang makin kuat. Ini bukan lagi Pascal yang dulu. Pascal yang ada di hadapan kita adalah musuh terkuat kita. Musuh terkuat yang pernah ada. Mungkin kita bahkan tidak bisa menghentikan mereka. Tapi tidak ada pilihan. Kita harus menang bagaimanapun caranya untuk melindungi perdamaian yang berharga. Apapun yang terjadi, kami pasti akan menang. Kami yakin sekali. Benar kan? Benar. Ini akan menjadi misi terakhirku di sektor ini. Ini sangat berbahaya. Tapi aku yakin pada kalian. Kalian pasti bisa mengalahkan Pascal. Siap! Baik, Pak! Mini Force, berubah! Berubah! Berhenti, Pascal! Selama Mini Force masih ada, kau tidak akan bisa menginjakkan kaki di desa ini. Anak payah, tunjukkan pada mereka kekuatan baru kita! Tidak ada gunanya. Ayo kita gunakan Force Weapon kita. Force Weapon! Siap! Mereka terus berdatangan. Iya benar, dan banyak sekali. Kita akan mengalahkan mereka semua. Anak-anak payah, akan kutunjukkan kekuatan kegelapan. Teman-teman, kita serang bersama. Baik. Sekarang rasakan neraka bumi ini. Kalian lihat, kalian bukan tandinganku. Saatnya untuk menyelesaikan ini. Aku akan kirim kalian pergi sekarang juga. Selamat tinggal, Mini Force. Sekarang Mini Force akhirnya bisa aku taklukkan. Sekarang setelah aku menyingkirkan mereka, sebentar lagi dunia akan menjadi milikku. Kekuatan kegelapan, datanglah padaku. Yeah!
maafkan kami. Kami tidak bisa membantu kalian. Bob, ayo kita foto sebelum makan. Wah, kenapa begitu? Aku kan ingin makan sekarang. Louis, ambil fotonya. Ini enak. Bob, mau bilang apa? Aku foto ya. Kau. Akhir bagian 2. Sekarang dunia ini jadi milikku. Bangunlah Miniforce, kalian tidak boleh seperti ini. Fold, tidak, ini tidak mungkin. Buka matamu, Fold. Miniforce, kalian tidak boleh kalah seperti ini. Miniforce bertarung sampai akhir untuk keselamatan kita. Itu benar, sekarang giliran kita untuk membantu. Tapi, tidakkah sudah terlambat? Tidak terlambat, kalau kita berkumpul dan berdoa untuk mereka. Kita pasti bisa membangunkan mereka. Dia benar. Ayo kumpulkan kekuatan kita. Kita berdoa bersama untuk Miniforce. Ya, baiklah. Kumohon bukalah mata kalian. Kembalilah untuk kami, pahlawan. Kumohon bantulah kami. Berikan kekuatan kalian untuk Miniforce, untuk Volt. Aku mohon. Saat hati yang tulus berdoa pada Tuhan, keajaiban terjadi. Cinta dan kasih sayang mereka telah membangkitkan keajaiban yang baru. Semuanya telah berdoa dan berhasil menghidupkan kalian lagi. Paul, aku tahu kau akan hidup lagi. Terima kasih Ipas dan juga terima kasih banyak teman-teman. Ini semua berkat kalian. Baiklah, ayo kita hentikan Pascal. Baik. Miniforce berubah. Berubah. Hentikan Pascal! Kita serang dia dengan kekuatan kita! Baik! Tapi tidak pernah melihat monster sekuat ini. Cacing pengganggu, pergilah kalian! Teman-teman,
saatnya penyatuan empat arah. Kita akan tahu setelah kita mencobanya. Baiklah, ayo serang! Di sini, Pascal! Apa yang terjadi pada mereka? Lucy, Max, Sammy, Volk, teman-teman, bangunlah, Volk! Aku rasa sistem penyelamat otomatis telah menyelamatkan kita. Rey, kami bisa mengalahkan Pascal itu semua karenamu. Terima kasih. Itu terjadi karena kita bekerja sama. Kalian sudah menunjukkan padaku arti keberanian yang sebenarnya. Kalian hebat. Itu adalah pemberian untuk Mini Force. Aku senang semua orang selamat. Apakah kita benar-benar sudah mengalahkan Pascal? Apakah ini mimpi? Tentu saja. Tapi haruskah aku mencubitmu untuk meyakinkanmu? Oh, tidak, tidak, tidak usah. Jangan. Hahaha.
Miniforce, kalian menyelesaikan misi dengan baik. Aku bangga pada kalian. Terima kasih, Pak. Dengar, misi kalian yang berikutnya. Wilayah yang selanjutnya adalah Desa Bluebell. Apa? Karena mungkin akan ada ancaman terhadap Desa Bluebell, maka sudah diputuskan kalian akan tetap tinggal di sana untuk sementara ini. Bubar. Susi, jadi mereka benar-benar sudah pergi? Aku rasa begitu. Harusnya aku memperlakukan mereka lebih baik lagi. Aku sudah merindukan Volt dan Sammy dan Lucy dan Max. Teman-teman, Susi, teman-teman, kalian benar-benar kembali. Ini bukan mimpi kan? Kalian benar-benar kembali kan? Yeay, jadi mereka semua kembali. Yeay. Tapi kalian benar-benar kembali kan? Kalian tidak akan menghilang lagi kan? Aku rasa kita harus mendengarkan omelan Susi lagi. Apa kau bilang? Volt, kau ingin aku menunjukkan padamu seperti apa omelan yang sebenarnya? Mini Force, semuanya dimulai sekarang.